orang foto mas foto. Anjok meh parkiran rumah sakit. Ini ada 4 orang anggota Pasopati. Anggota Pasopati yang untuk menjenguk di rumah sakit ya. Yang katanya kena penyakit, lagi operasi usus buntu. Halo, selamat sore menjelang malam. Kita sudah sampai di rumah sakit. Kita akan menjenguk saudara kita, Ahmad Badawi. Let's go, mari kita masuk sama-sama. Di sini harus dengan habis kemas sandal. Sepatunya. Jangan pakai sepatu karena bukan aturannya. Aturan yang tepatnya harus pakai sandal. Dengan saya ada 4 anggota Pasopati yang telah menjenguk teman saya yang bernama Mas Ahmad ya. Mas Topik ya. Dengan Mas Topik. Ada di rumah sakit mana Mas Imam? Seoul Pyongwon Sanjang Po. Iya. Di sini ada 4 anggota Pasopati, terutama dari siapa? Bang Jo. Dan ini siapa? Mas Mono. Dan ini Adrianto. Sengajanya datang sini terutama menjenguk ya. Dan untuk acara selanjutnya ini saudara kita yang terbaring sakit. Kita sudah di lokasi. Semoga saudara kami tetap sembuh. Nah, gue apa gue? Apa? Gue siapa gue? Oh, info. Untuk info, bekas itu. Si loro telu, papat, patang bitik. Ini lukanya ada, itu belahnya ada 4 ya? Ini lukanya. 1, 2, 3, 4. Pes. Kami datang ke sini dalam rangka membawa misi Pasopati Korea. Yang pertama menjenguk dan mendoakan saudara kita Mas Ahmad Badawi dari Widurindoko. Dan yang kedua kami membawa amanah dari Pasopati Korea untuk menyampaikan santunan yang berupa uang cash untuk mungkin
keperluan saudara kita ini, karena memang itu yang sudah menjadi komitmen di rumah kecil kami, yaitu Pasopati Korea. Semoga Mas Ahmad Badawi bisa lekas sembuh dan menjalankan aktivitas setia kala, dan mungkin sedikit dari teman-teman bisa bermanfaat buat Mas Ahmad Badawi. Tetap semangat walaupun ada keluarga yang dekat, namun kami dari Paskor hadir sebagai keluarga besar yang senantiasa merangkul siapapun di dalam keanggotaan kami. Mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Dengan Mas Imam, apa yang disampaikan? Waktunya teman-teman semoga untuk penyerahan sedikit dari titipan teman-teman. Masih. Apa yang disampaikan sama itu sampai ngeru para staff. Kita mendoakan saudara Medari supaya bisa cepat sembuh dan kuat dalam menghadapi cobaan ini. Kita hadiahi Fatihah bila hadiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa tilawati illa ruhi Ahmad Badawi bisirin Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan datangnya aku datang ke sini menjumpai Mas Ahmad ya. Mas Ahmad, saya merasa bangga sudah bertemu, sudah menjenguk yang ada di rumah saya. Seoul Byongwon. Harapan kita semoga Mas Ahmad cepat sembuh ya. Ya, jangan sampai ada yang terulang seperti ini lagi. Semoga dari Pasopati yang lainnya bekerja berhati-hati. Itu harapanku yang paling besar. Dan semoga penyakitnya Mas Ahmad cukup sampai segini aja, jangan sampai ada lagi. Memang mungkin ini mungkin cobaan ya, tapi harus bisa menyadari diri sendiri saja. Yang penting keluarga Pasopati sudah datang ke sini, sudah menemui, rasa kebanggaan kita selalu ada. Terima kasih ya. Ada misi kedua ke warung Indo. Ya. Biar kita nanti ada penyambung lidah. Ayo. Acaranya mau kendi mas, ke? Makan, istirahat. Habis jenguk, langsung makan. Ini musolanya tuh, yang top mateng. Tapi mau apa ini? Mas Imam mau ngisi bensin ya? Iya, pakai kartu. Cara ngisi sendiri ya? Iya. 원하시는 유종을 선택하여 주세요. 결제 방법을 선택하여 주세요. 주유 금액이나 주유량을 선택. 신용카드 결제 방법을 선택하여 주세요. 주유 금액이나 주유량, 신용카드 할부, 신용카드를 IC 카드 리더기에 밀어넣어 주시고
거래가 종료될 때까지 빼지 말아주세요. 보너스 카드를 읽혀주세요. 나스. Ini skornya belinya 60.000. Nomor foto sih, coba kita beli foto ya. Selalu ada untukku dalam hatiku, aminkan itu, jangan salahkan rindu. Nanti selesai. Pastikan bertemu, jaga saja setiamu dalam hatimu, aminkan itu. Jangan kau salahkan rindu, nanti pasti juga ketemu. Hanya saya minta kau sabar, waktu kan berlalu kesal terbayar. Biar kini jarak jauh, sayang kau saja samau. Sedikit jangan gelisah, pelukan terbayar di ujung kisah. Karena saja mau ketemu, sedikit saya itu kan perlu. Hanya saya masih di sini juga, jadi sabar saja begitukah. Jangan kau salahkan rindu, kan bisa telepon jika kau mau. Hanya saya minta kau jaga, saya sampai di situ jangan kemana. Jangan salahkan jarak, kan jawab semua. Cukup selalu ada untukku dalam hatiku, aminkan itu. Jangan salahkan rindu, nanti pastikan bertemu. Jaga saja setiamu dalam hatimu, aminkan itu. Biarkan kini jarak ada untuk membatasi, tapi sapu sayang pinta kau jadi kekasih. Tak usah cemas, waktu tiba saya berkemas.